Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Fian Semut. Di video ini kita bikin video singkat. Dengarkan penjelasan saya. Jadi video ini memperkuat sinyal CCTV wireless, guys. Jadi CCTV yang nyambung ke WiFi. Jadi ceritanya CCTV ini padahal udah 3 antena ya, antenanya udah 3 bawaannya tuh, tapi kurang kuat. Setiap ngecek kadangan putus, kadangan nyambung, pokoknya nggak normal, nggak stabil, guys. Jadi WiFi ini saya letakkan jauh, maksudnya CCTV WiFi ini saya letakkan agak jauh dari rumah, guys. Kira-kira sekitar 30 meteran lah, sampai lebih lah kira-kira. Jadi putus-putus, sinyalnya nggak nyampe. Kemudian saya coba lakukan penanganan seperti ini, maksudnya saya uji coba ya. Alhamdulillah berhasil. Kata Bang Denny normal, guys. Jadi dia yang make WiFi CCTV WiFi ini maksudnya. Oke, selamat menonton. Semoga bermanfaat. Ini dia isi dalam CCTV-nya, guys. Juntuknya cuman kayak gini nih, guys. Maaf, cara pembukaan CCTV-nya nggak kerekam. Jadi gampang pasti kalian pada bisa. Nah, ini adalah antena yang akan kita modifikasi, guys. Karena meskipun di luar antenanya 3 cabang atau berapa cabang, itu ternyata cuman variasi aja, guys. Yang berpengaruh tuh ini dia. Jadi kita akan modifikasi kabel itu tadi. Ini tampilan CCTV yang saya bilang 3 cabang sebut, guys. Kita apakan. Jadi antena tadi kita sambung dengan kabel seperti ini, guys. Terserah kabel panjangnya mau kalian segimana, tergantung posisi sinyal kalian. Lebih panjang lebih bagus, guys. Jadi kita solder seperti ini, kita pasang lagi. Dijamin sinyal WiFi kalian bakal lebih kuat. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasinya biar kalian tahu video terbaru dari saya. Maaf videonya tidak lengkap. Salam Fian Semut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.